Hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ajar adab, nak tegur, tegur dengan rahsia. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innallaha sittirun wa yuhibbus sattar. Allah itu penutup aib dan akan tutup, suka kepada orang yang tutup aib. Maksudnya jangan buka aib orang pada khalayak ramai. Nak tegur haji. Saya WhatsApp lah kaji, saya ambil nombor. Jik, berapa nombor haji? Ish, ustaz ambil nombor saya lah. Gila. Dia pun saya pun WhatsApp tadi. Assalamualaikum haji. Saya rasa ada silap tadi lah. Kenapa? Nampak apa nama kain tu terlalu labuh sampai dia menjadi MPKJ. Mati pembandaran, habis bersih kawasan. Jadi melekat kekotoran. Tolong angkat sikit kain. Cara dia. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah merupakan imam yang kaya. Imam Malik ni orang kaya. Dia bukan calang-calang orang. Dia ni saudagar. Dalam banyak empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi kaya. Imam Malik lagi kaya sebab dia adalah saudagar. Imam Hanafi ni kaya dah. Imam Hanafi ketika dia meninggal dunia, tuan-tuan dan puan, taraka na'lan, dia meninggalkan kasut dan selipar sebanyak 500. 500 apa kasut ni panggil? Pasang. 500 pasang. Nombor dua, dia tinggalkan kalsuah, kopiah, serban, semua tu 500. Dia meninggalkan jubah sebanyak 500. Semua 500. Tak tahu sebab apa 500. Satu saya tak boleh jawab. Saya baca dalam kitab Syarhul Majallah. Kitab yang paling payah dalam mazhab Hanafi. Dia cerita bagaimana Abu Hanifah punya perangai. Dia suka baju, dia suka pakaian, dia suka kemas. Tetapi dia mazhab paling besar di dunia. Dia paling besar di dunia, Hanafi. Nombor dua, Maliki. Dia ikut turutan. Syafi'i, habis belah Asiawi ni, belah-belah Asia ni kebanyakannya semua Syafi'i. Hambali paling sikit. Sebab dia adalah mazhab yang terakhir sebelum kejatuhan zaman Abbasiyah. Tapi semua ni naik zaman Abbasiyah. Naik keempat-empat mazhab ini kerana apa? Pemimpin dan ulama saling tolong menolong. Pemimpin minta bantuan dan minta pandangan daripada ulama. Ulama bagi panduan, pandangan kepada pemimpin. Oh tu hebat. Walaupun masa tu adalah Imam Abu Hanifah masuk penjara, keluar penjara, tapi walau bagaimanapun masa tu diorang juga menyokong. Tapi tuan-tuan dan puan, Imam Abu Hanifah kaya dah, Imam Malik lagi kaya. Dia saudagar. Cuma ni tuan-tuan dan puan, Imam Malik ni dia biasalah, dia pakai baju-baju mahal. Pakai kenderaan-kenderaan mahal, pakai kasut-kasut mahal. Imam Malik lagi kaya. Seorang sahabat kepada yang sezaman dengan dia hantar surat. Dia tulis surat, tuan-tuan. Dia tulis surat kepada Imam Malik, wahai Malik, laqad ra'aitu bi anna fi hayatika mali'atan bid dunya. Wahai Malik, aku melihat kamu sudah mula dipenuhi dengan dunia dalam kehidupan kamu. Dia tulis pakai tangan ni, hantar surat. Imam Malik baca. Tapi Imam Malik walaupun dia masyhur, dia balas WhatsApp. Dia hantar balik surat, tulis. Terima kasih atas nasihat. Syukran ala nasihat. Gini. Fa inna dunya baina asabi'i. Sesungguhnya dunia itu yang aku miliki hanya pada jari dan tangan saja. Wala yasilu ila qalbi. Tapi tak masuk dalam hati aku. Allahu.